DPD Partai Golkar Banjarmasin memperingati 10 Muharram 1446 Hijriah dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Selain melaksanakan pembuatan bubur asyura di 15 titik di 5 kecamatan Sebanjarmasin, mereka juga berbagi kebahagiaan bersama 100 anak yatim piatu dari 5 kecamatan di Banjarmasin serta melaksanakan buka puasa bersama. Sekaligus sholat hajat, Wan memberikan tali asih kepada 34 orang yang akan diberangkatkan umroh di akhir bulan Juli ini. DPD Partai Golkar Banjarmasin peringati 10 Muharram 1446 Hijriah melaksanakan beberapa kegiatan. Selain melaksanakan pembuatan bubur asyura di 15 titik di 5 kecamatan Sebanjarmasin, juga berbagi kebahagiaan bersama 100 anak yatim piatu dari 5 kecamatan di Banjarmasin, serta melaksanakan buka puasa bersama sekaligus sholat hajat dan memberikan tali asih kepada 34 orang yang akan diberangkatkan umroh di akhir bulan Juli ini. Rekomendasi dari Bapak Ridwan Baru juga. Dibukakan hijabnya sehingga kena. Kegiatan ini dilaksanakan di Gerai YNS Center Jalan HKSN Banjarmasin, Kelurahan Alak Utara, Banjarmasin Utara, malam Rabu 16 Juli 2024. Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin Yuni Abdi Nur Sulaiman Wetokuni Prima TV mendakan rasa syukurnya lantaran keluarga besar Golkar Banjarmasin kembali bisa melaksanakan kegiatan tahunan yang rutin Saban 10 Muharram. Adapun kegiatan yang dilakukan ujar Ponder YNS Center adalah memasak dan membagikan bubur asyura kepada warga yang dilakukan di 15 titik di 5 kecamatan Sebanjarmasin. Lanjutkan kemarin harinya dengan buka puasa, sholat maghrib, dan sholat hajat berjamaah. Yuni Abdi Nur Sulaiman meminta pada mereka yang akan diberangkatkan umroh tanggal 25 Juli 2024 ini untuk menjaga kesehatan dan fokus beribadah. Jadi alhamdulillah hari ini Allah meridhoi kita bisa melaksanakan kembali acara pertemuan kita, yang mana salah satunya kita melaksanakan hari tanggal 10 yang mana kan tadi pagi kita melaksanakan kegiatan ini makan bubur asyura bersama dan juga dilanjutkan sore ini kita bersama-sama dengan anak-anak yatim. Alhamdulillah kepada kita untuk kita bisa berbagi bersama anak yatim, yang mana tadi ada lima kecamatan tadi ini dan juga kita lanjutkan sholat maghrib berjamaah dan juga lanjut dengan sholat hajat berjamaah untuk kita mohon kepada Allah dengan hajat dan insya Allah saudara-saudara kita ada belakang umroh tanggal 25 ini. Ini juga tadi kan ada penyerahan sedikit bantuan untuk yang dapatnya umroh mungkin. Jadi alhamdulillah kembali kita bersyukur Allah memberikan rezeki kepada kita sehingga kita juga bisa tadi berbagi untuk saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah umroh, supaya juga mereka juga mungkin ada yang mau beli oleh-oleh atau ya untuk kebutuhan di sana lah. Yang jelas tadi saya titip pesan untuk mereka semua untuk fokus beribadah dengan mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk beribadah di sana dan melaksanakan cara ini semua kegiatan umroh. Yuni Abdi Nur Sulaiman berharap berbagai kebaikan ini akan bisa mendapatkan manfaat kesan seberatan orang serta umrohnya bisa berjalan dengan lancar dan kembali ke Banua dalam keadaan sehat.